Hingga pertengahan 2023, Koni Sumsel mengeluhkan dana untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan di Lahat masih belum jelas. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam penyiapan gelaran tersebut. Sebelumnya, Koni Sumsel sudah mengajukan alokasi dana untuk Porprov. Namun dana 75 miliar rupiah yang termasuk untuk menyelenggarakan Porprov 2023 belum diakomodir pemerintah daerah. Sampai dengan saat ini, anggaran untuk Porprov itu belum jelas. Ya. Belum teralokasikan. Karena, ya bukan karena Koni tidak mengajukan anggaran, kita di proposal awal sudah mengajukan anggaran, tapi ya kita tidak bisa. Ada kebijakan-kebijakan dari eksekutif dan legislatif yang memutuskan itu. Kita pengajuan 75 miliar, di situ sudah mengakomodir. Ada Porwil, ada Porprov, ada Prapon Kejurnas, tapi ternyata yang terrealisasi, yang disetujui hanya 10 miliar. Nah, kita mau bilang apa? Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pihak terkait diharapkan memahami kondisi yang terjadi, serta memberikan dukungan kebijakan anggaran. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.